Dulur, kebetulan mana? Sebentar, nyanyi. Aku mau nyanyi. Enggak, Cak. Hah? Aku ini harus menyiapkan. Oh, gitu ya? Perjumpaan sama Sumpaan. Dulur. Tapi saya pengen nyanyi ini. Karena ya. Lagi... Karena lagi ada apa? Lagi lo gimana sih? Sampai itu. Sekarang ini minggu-minggu ini, di Amerika lagi musim dangdut. Oh ya? Iya. Loh, bukannya nge-pop nge-rap? Lo enggak. Ini diserbu oleh sejumlah artis ibu kota. Ada namanya Lomba Dangdut di Delaware. Oh. Itu mendatang ke Mas Jorgi. Kemudian disusul oleh datangnya Ikan Nurjana di Vandangdut. Sik, disapa dulu dulur. Oh iya, disapa dulu ya. Saya karena ini terhanyut dalam musik dangdut ini ya. Nah, dulur permainan jagungan warung VW, aku Cak Supri. Aku di sini. Kita di sini, warga Indonesia yang di sini kemarin dapat tombol kangen. Karena bisa menyaksikan konser dangdut. Baik oleh Ikan Nurjana maupun oleh Mas Jorgi. Dan juga... grup-grup dangdut lokal di Washington DC ada juga. Kayak punya Cak Supri. Oh, malu saya. Gitu ya. Tapi gini, tata dulu kayak apa kiprahnya Ike dan kiprah Festival Dangdut di Delaware. Di panggung kafe di negara bagian Virginia ini, Ike Nurjana mengajak para penggemarnya bergoyang dengan beberapa lagu unggulannya. Sedangkan pada hari yang sama, Thomas Jorgi bersama penyanyi dangdut Amerika lainnya bergoyang di panggung terbuka di Wilmington, negara bagian Delaware. Mereka tampil terpisah karena keduanya diboyong oleh promotor yang berbeda. Hal ini membuat sebagian penonton kecewa. Dalam seminggu ini kita baru tahu kalau ada Ike Nurjana di sini. Ada teman-teman yang kita bagi, ada yang ke Delaware, ada yang ke sini. Namun penampilan kedua penyanyi dangdut ini mampu menghibur penonton. Project here combining the music, it's almost like a hip hop meets dangdut with the American influence. Dan bagi sang artis, penampilan mereka di Amerika ini selain memuaskan kerinduan penggemar, juga membawa misi tersendiri. Sahabat saya Ira Wisna Asnan ngajakin show di Amerika. Dia bilang, wah gimana kalau sekalian aja, gue lagi baru ngeluarin single baru nih, wah it's good, kata gitu, boleh sekalian Tom, kita promosikan juga ke masyarakat Indonesia yang ada di Amerika gitu kan. Ini penampilan Thomas Jorgi yang kedua kali di Amerika. Demikian pula dengan Ike Nurjana. Ike Nurjana ini menjadi kesempatan bagi warga Indonesia pecinta musik dangdut di Washington DC untuk mengobati rasa kangen mereka. Khususnya bagi para penggemar fanatik masing-masing artis. Memang saya punya Ike Nurjana. Saya senang, aku puas lihatnya. Gitu. Selain menghibur diaspora, Ike Nurjana juga akan menjadi pengajar tamu di kampus University of Pittsburgh di Pennsylvania. Sok di Pittsburgh adalah di kampus. Buat saya mungkin agak sedikit beban karena memang ini kan sisi akademis ya gitu, artinya memang formal. Tapi ini menjadi buat dangdut ini adalah bentuk penghargaan besar karena ada dalam akademis dalam satu universitas. Untuk memperkenalkan musik dangdut di Amerika, dalam kunjungannya ini Ike Nurjana akan pergi ke beberapa kota termasuk Philadelphia dan New York. Demikian laporan tim VOA. Dulur, kita lagi berada di depannya kedutaan besar Republik Indonesia di Washington DC. Nah, malam ini ada apa, Cak? Nah, acara namanya Ike Nurjana. Selain menghibur warga Indonesia dan warga Amerika dengan lantunan musiknya dan suaranya yang merdu, gitu ya. Dan wajahnya yang bening. Oh, kok bening ya? Aku ini banget sama Mbak Ike. Awet muda ya? Oh. Obatnya apa itu? Dari karena seneng mungkin. Gitu, iya. Mungkin seneng, menghibur nyanyi. Orang, seneng gitu ya. Dan juga dapat duit. Coba kalau nyanyi terus nggak ada duit mungkin juga merana. Cepet tua ya. Bukan kerajaan, merana. Merana. Jadi malam ini juga ada bedah buku. Jadi bukunya kan dia membuat semacam buku harian lah. Oh. Jadi catatan dia tentang pengalaman bernyanyi selama 27 tahun. Ya. Jadikan buku. Dan sekaligus nanti di sini juga didampingi oleh profesor musik dari Pittsburgh University. Pak Andri Weintraub namanya, itu mengarang buku tentang dangdut. Nah, jangan malu-malu merumuskan dangdut. Karena itu orang bule saya yakin banyak yang seneng. Karena mereka menghargai bahwa musik itu semuanya indah, gitu, universal. Nanti juga akan ngobrol dengan Mbak Ike, yang mungkin sudah agak capek karena sudah 2 minggu di sini. Besok mau pulang setelah melakukan promosi dangdut di Amerika. Tapi masih menyempatkan diri untuk ngobrol dengan kita. Tapi ngobrolnya kita parkir dulu dan diteruskan setelah yang satu ini.